Direktorat Penelitian adalah unit administrasi dan pengembangan universitas yang bertugas untuk mengelola dan membina penelitian agar dapat menghasilkan luaran seperti publikasi, kekayaan intelektual, dan prototipe research and development. Struktur organisasi Direktorat Penelitian dipimpin oleh seorang direktur, dibantu oleh sekretaris untuk fungsi koordinasi. Untuk fungsi koordinasi teknis dibantu oleh dua subdirektorat, yaitu adalah program penelitian di hulu serta kekayaan intelektual dan riset industri di hilir. Subdirektorat program penelitian terdiri atas dua seksi, yaitu adalah perencanaan dan implementasi program serta monitoring dan evaluasi. Serta kekayaan intelektual dan riset industri terdiri atas dua seksi, yaitu adalah kekayaan intelektual dan riset industri. Pada tahun 2007, UGM menyatakan visi untuk menjadi universitas riset kelas dunia yang berorientasi untuk memecahkan permasalahan bangsa berdasarkan Pancasila. Melalui lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Universitas Gadjah Mada senantiasa mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai salah satu wujud tridharma universitas di bidang penelitian untuk lebih meningkatkan fokus pelayanan di bidang penelitian. Pada tahun 2015, Universitas membentuk Direktorat Penelitian. Direktorat Penelitian Universitas Gadjah Mada berkomitmen untuk membantu mempermudah layanan. Seksi Perencanaan dan Sosialisasi menyelenggarakan kegiatan sosialisasi hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen dan peneliti. Semua informasi penting dapat diakses secara online melalui website Direktorat Penelitian Universitas Gadjah Mada. Kami selalu berupaya cepat tanggap, membantu memberikan pelayanan terbaik bagi para peneliti. Sebagai efisiensi waktu, semua proses dapat dilakukan secara online, sehingga akan sangat mempermudah para peneliti. Kami juga selalu menyambut dengan tangan terbuka bagi mereka yang ingin berkonsultasi secara langsung. Untuk mendukung pengembangan penelitian di Universitas Gadjah Mada, Direktorat Penelitian telah banyak bekerja sama dengan berbagai stakeholder, baik dari pemerintah maupun swasta. Dalam 3 tahun terakhir, kami mendukung tidak kurang dari 1.678 proposal penelitian yang dikerjasamakan dengan berbagai stakeholder. Seksi monitoring dan evaluasi memberikan dukungan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian secara maksimal. Dengan dukungan pendampingan yang maksimal, diharapkan peneliti dapat mencapai target luaran, baik itu prototipe, publikasi, maupun hak kekayaan intelektual agar hasil dari kegiatan penelitian dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Dalam melakukan proses monitoring, Universitas Gadjah Mada telah memiliki reviewer tersertifikasi di berbagai bidang ilmu yang akan mendukung para peneliti dalam pemanfaatan hasil penelitian. Dengan dukungan pengembangan fasilitas riset yang terus dikembangkan oleh universitas, capaian penelitian Universitas Gadjah Mada terus menunjukkan angka yang menggembirakan. Kekayaan intelektual merupakan aset berharga yang berupa karya yang dihasilkan dari olah pikir manusia yang mempunyai nilai atau manfaat ekonomi. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual sangat penting untuk dilaksanakan untuk memberikan penghargaan bagi kreativitas pelaku kekayaan intelektual. Seksi Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penelitian Universitas Gadjah Mada membantu para peneliti untuk melindungi hasil pemikiran mereka sebagai aset yang berharga.
banyak orang belum memahami secara detail bagaimana proses pendaftaran kekayaan intelektual itu. Kami juga terus berupaya melakukan sosialisasi dan pembinaan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran terkait pentingnya mendaftarkan kekayaan intelektual. Peran serta Universitas Gadjah Mada dalam menyelesaikan masalah-masalah bangsa sangat diharapkan. Hal ini tentunya dapat terlaksana dengan melakukan kerjasama penelitian dengan berbagai pihak di masyarakat. Menyadari pentingnya kerjasama penelitian tersebut, Direktorat Penelitian UGM perlu mendorong terbangunnya pemikiran untuk mengembangkan suatu kerjasama dengan melibatkan dosen dan mitra industri atau pemerintah pusat dan daerah. Seksi riset dan industri berperan aktif untuk mengembangkan proposal riset industri melalui kemitraan dengan industri, serta melakukan koordinasi dengan unit-unit pelaksana dan penunjang kegiatan penelitian dalam rangka pengembangan kegiatan penelitian yang bersinergi. Untuk mendorong pemanfaatan hasil penelitian, baik itu bagi masyarakat, pemerintah maupun swasta, setiap tahunnya Direktorat Penelitian secara aktif mengadakan forum temu industri dan pameran. Direktorat Penelitian berkomitmen untuk menciptakan pelayanan prima bagi seluruh sivitas akademika, baik itu dosen, mahasiswa maupun tenaga kependidikan. Berbagai pelayanan penelitian yang diberikan oleh Direktorat Penelitian, misalnya pengajuan proposal penelitian, monitoring hasil penelitian, pelayanan pendaftaran kekayaan intelektual, dan kerjasama riset dengan pemerintah maupun swasta. Direktorat Penelitian juga mempersiapkan kebijakan-kebijakan di bidang penelitian yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan bagi seluruh sivitas akademika UGM. Produk-produk luaran penelitian dari Sivitas Akademika UGM telah dihilirkan untuk kepentingan masyarakat melalui kerjasama sinergi antar unit Dinas Gadjah Mada, di antaranya dengan Direktorat Pengembangan dan Usaha Inkubasi Bisnis dan juga PT Swayasa. Beberapa produk tersebut di antaranya dari klaster kesehatan dan kedokteran, yaitu adalah Nashan, Gamma Tensi, dan juga ada beberapa produk dari klaster agro, yaitu adalah Wedang Uwuh Instan, My Cookies, dan juga Wedang Uwuh Celup. Keberhasilan hilirisasi di dalam hasil-hasil riset kami, khususnya dalam pengembangan benih dan buah melon unggul nasional, adalah kami selalu dibantu oleh Direktorat Penelitian di LPPM UGM. Kami dibantu baik dalam administrasi keuangan maupun administrasi pelaporan, dan juga beberapa kelancaran administrasi sehingga menyebabkan riset ini bisa terus berkembang. Nah, oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Penelitian LPPM UGM sehingga hasil-hasil riset kami sekarang sudah mampu dihilirisasi dan menjadi salah satu alternatif untuk
pemberdayaan masyarakat, khususnya di DIY, juga di beberapa daerah seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah. Semoga ke depan Direktorat Penelitian UGM juga akan terus membantu kami di dalam mengembangkan hasil riset ini sampai bisa betul-betul dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selama kurang lebih 3-4 tahun, kami berinteraksi secara intens dengan Direktorat Penelitian UGM. Kami merasa semua proses pelayanan sudah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan penelitian yang kami lakukan, pemberian konsultasi kepada pihak klien juga dimudahkan dan difasilitasi. Dan kemudian memudahkan hal yang tidak mudah sebenarnya, yang kalau kemudian dalam bahasa manajemen kami menggunakan istilah get the things done. Top Direktorat Penelitian UGM. Penelitian yang kami lakukan yaitu industrialisasi bahan prebiotik berbasis umbi-umbian lokal. Dalam hal ini kami mengembangkan glukomanan dari umbi porang dan inulin dari ekstrak umbi gembili untuk menghasilkan produk-produk yang bersifat pangan fungsional dan dikembangkan dan dikomersialisasikan oleh industri. Dalam hal ini, Direktorat Penelitian Universitas Gadjah Mada sangat membantu dalam pelaksanaan maupun persiapan serta monitoring dan evaluasi. Kami sangat terbantu dan berterima kasih kepada Direktorat Penelitian yang memfasilitasi dan juga memberikan bantuan support untuk tim peneliti kami yang terdiri dari berbagai disiplin, yaitu dari Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan, dan juga Fakultas Peternakan dan Kedokteran. Jadi multidisiplin. Kami juga terbantu dengan adanya support dalam hal HAKI untuk mendapatkan paten dan juga mengkomunikasikan dengan mitra-mitra yang ada. Produk-produk yang berhasil kami komersialisasikan adalah My Cookies. Ini adalah pangan fungsional yang sudah berhasil dipasarkan di berbagai outlet di pasar swalayan maupun outlet-outlet di daerah Sleman dan sekitarnya. Oleh karena itu, dukungan dari Dirlit memang sangat-sangat membantu dan bermanfaat bagi komersialisasi dan juga hilirisasi hasil-hasil riset bekerjasama dengan fakultas. Direktorat Penelitian adalah lembaga yang sangat piawai dalam memfasilitasi riset-riset terapan yang dilakukan oleh para dosen. Kami selama ini merasa sangat terbantukan untuk layanan baik itu kesekretariatan, pendanaan maupun operasional sehingga kegiatan-kegiatan riset kami berjalan dengan baik dan lancar. Keep your good work.